Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan jumpa lagi dengan Pak Wah di channel NASA 2K Studio. Ini kita jalan-jalan lagi, kita rona-rona lagi. Untuk hari ini kita akan cuba cari pokok-pokok yang boleh buat sayur ataupun buat ulang yang tumbuh di keliling rumah, keliling kampung ni. Sedia apa ni? Okey, kalau bersedia, jom kita mulakan. A few minutes later. Di celah-celah pokok bunga kertas tu ada bunga telang. Bunga telang. Mau tahu bunga telang? Tak kita tengok. Okey. Tak lagi kita tunjuk dekat sikit. Kita cerita apa khasiat dia. Boleh deh? Okey. Bunga telang ni warna putih gemia. Jadi kebiasaannya dulu-dulu ni orang guna bunga telang ni beda buhlah nasi kabu lah, belah nasi kabu belah Kelantan tu lah tani tu. Kalau kau kita ni kau Kedah ni panggil nasi ulang. Nasi ulang ni dia tak buh bunga telang ni tak boleh jadi warna putih gemia deh. Dan lain-lain kegunaannya selain daripada untuk masak tu, bunga telang ni juga boleh buat ubat. Juga ubat mata dan macam-macam lagi lah. Kalau kita rebuh daun dia, kita jeruh dengan air panas ke, kita boleh buat minuman lah untuk sihat kebakar badan lah. Tu di antara kelebihan-kelebihan bunga telang. Ni, warna putih gemia ni. Okey, tak banyak bunga lah ni. Luruh dah kali musim kemarau ni. Okey, kita tinggal dulu bunga telang ni. Kita pergi cari sayur-sayur ke ula-ula lain pula. Okey, jom. 1 minute later. Ni satu lagi pokok yang boleh buat gulai, buat sayur. Ni nama dia pokok munggal. Ada orang panggil ramunggal. Ada orang panggil kelo. Ada ramunggai pun ada. Macam-macam nama. Walaupun nama macam-macam tapi rasa dia sebalah yang belakang. Buah dia ni boleh buat gulai, buat masak kari. Kena dengan repah lah. Repah terbuh kah, repah cakuh kah. Oh, boleh hati ibu jari you kalau kena ni. Hiruk tak dapat telinga dah. Sedap je. Dan orang dulu juga. Bukan orang dulu lah. Loni pun. Dia putih ni pucuk-pucuk. Munggal ni. Buat masak lemak. Dari segi khasiatnya. Butir dan juga pucuk ni banyak lah. Khasiat-khasiat. Yang sama dengan kacang-kacang hak lain lah. Yang ada di pasaran lah. Jadi khasiat dia tinggi. Mau biasa try lah ni makan. Pucuk munggal ke buah munggal ni. Tak biasa lagi. Oh kena try eh. Baru tu sedap ke tak sedap. Deh. Okey, jom kita pergi tengok pokok lain pula yang ada manfaat kat kita. Boleh buat sayur ke, boleh buat ulang ke. Okey, jom. Kita duduk di celah-celah perdu katang. Ni bunga katang. Ni bunga katang. Hak kembang dah. Hak ni tak kembang lagi. Semua pakat tu kan. Katang ni guna dia untuk buhlah laksa lah. Nak beri naik wangi dia sedap tu. Kadang-kadang buhlah nasi kabu. Kabu tani, latang. Hak warna, hak capung dengan bunga telang tadi ni. Kegunaan dia untuk menaikkan rasa sedap dalam tu. Sekejap kita ambil pokok bunga katang dia lagu mana. Daun bunga katang ni bagulah kita buat maning. Dia boleh hilangkan bu badan lah. Bu hamih ke bu pomo tu. Beradong. Bunga pun kita guna, daun pun kita guna. Jom kita tengok daun katang lagu mana. Jumpa lagi deh. Pokok. Ni daun sasing, pokok sasing lah. Kadang-kadang ada orang panggil pokok asing-asing.
Kalau bahasa suratnya dia panggil cekur mani. Pasal apa? Pasal kalau kita ambil daun dia ni buat sayur sayur manis tu, campur dengan ubi tela lagi. Oh, sedap tu. Selain pada tu boleh tak goreng ataupun nak makan mentah pun boleh. Pokok sasing ni kalau kita makan baguslah kalau mak-mak hak baru beranak tu nak beri air susu banyak. Dia kata makan air sasing ni. Lagi satu kena beringat lah, orang darah tinggi jangan makan. Melambung nek mu kata jenuh ulang ke sepitar. Kena tan dia buat eh. Orang darah tinggi jangan makan ni. Ha, ingat-ingat tu. Ha, apa dia? Ni kami masa abang budak-budak dia serenok ni. Kutih ambil bunga tu ni. Ni. Boh di linga. Oh subang eh. Wih, cewi tak darah kami zaman tu. Ha, siapa bisa buat lagu tu? Try tengok. Okey, tengok, tengok. Jangan nak malu. Ni, make dua-dua ni. Make dua ni selalunya make tek elio ke. Cak boh di linga. Oh dia. Kami pakai ni. Nampak tak? Lekat tak? Ha, okey, okey. Jom. Kita pergi tengok pokok lain pula. Salah satu lagi pokok yang kita boleh jumpa kat kawasan-kawasan tepi kampung, tepi-tepi jalan, tepi laman rumah, kadang-kadang tepi-tepi beluka adalah pokok ni. Kalau kami ikut kampung, kami panggil pokok seneru. Tapi kalau ikut bahasa Kedah standardnya, dia panggil cemumar. Bahasa suratnya dia panggil cemumar. Okay, kena pedor sikit lah, lidah dia kokok lagi nak sebut. Beri bunyi R tu. Kalau kami ikut Sydney tak, R tu hilang habis. Kalau ikut Kedah betul tu, R tu jadi Q. Okay, kita cerita about pokok seneru ni. Pohon seneru ni, orang boleh ambil pucuk dia. Boleh buat ulang. Tapi dia rasa pek sikit lah. Dan daun-daun dia ni, bolehlah kita ambil, rebuh, beri maning mak-mak yang baru lepas beranak tu. Dia mata bagus lah. Dan lagi satu, kalau orang kena masuk dengan hatu kan, kena rasuk kan, orang tua-tua dulu, tok bomo dulu, dia akan ambil daun seneru ni lah. 2-3 takai, ambil. Rembah kot kiri kanan tu. Ngalor orang kata. Dia ni. Dia kalau kita cung dia, dia macam daun kari. Tapi busuk sikit lah daripada daun kari. Bukan dekat daun kari pulai. Okay. Sikit ni. Okay. Jom kita pergi tengok. Pohon lain pula. Apa-apa yang ada. Daun-daun apa. Ulang apa yang ada kot dekat-dekat ni. Untuk nampak belah sana tu ada pokok janggu. Kita pergi tengok tak. Ni. Ni dong jangguh, pucuk jangguh. Ada orang panggil gajus dalam bahasa surat lah. Kalau kau Kelantan panggil jamu golok. Kalau kau Terengganu panggil wak tere. Kalau dalam biasa-biasa panggil gajus lah. Tapi lah ni tak ada. Tak ada buah, bukan musim dia. Kita tak meroyak buat butir jangguh ke, buat buah jangguh ke. Kita nak royak buat pucuk jangguh. Ni pucuk jangguh ni. Sedap ni. Buat apa? Selalunya orang hiri-hiri bodalan laksa. Kadang-kadang orang pacu buat kabu bodoh, buat kabu ni. Kalau siapa rajin makan ulam pucuk jangguh ni, dia mudahlah untuk proses penghadaman dalam perut dia. Jadi rajin-rajinlah makan pucuk jangguh ni, buat ulam. Okay, sedap. Ni pedah-pedah sikitlah. Okey, jom kita pergi ke pokok ulam dan pokok-pokok sayur lain pula. Satu lagi daun yang banyak kegunaannya dalam masakan orang-orang Melayu ni adalah daun pandan. Daun pandan ni yang pertamanya untuk beri warna hijau. Yang keduanya wangi. Kalau tiih busuk-busuk tu boleh. Ambil daun dia ni pita-pita-pita boh dalam tiih tu. Nak buat wah Melaka kena pakai daun pandan. Nak buat kolopih kena boh daun pandan. Nak beri nampak warna hijau dia tu. Dan hak paling mustahak kali nak buat condor. Nak buat conor pun pakai daun pandan juga. Ni dia daun pandan ni. Mudah tumbuh ni. Teruk ya. Tumbuhnya biak pun, berimung pun. Tak kita tengok. Tamana berimungnya pun pandan ni. Thank you.
Demikian tadi kita cerita tentang pokok-pokok dan juga pucuk-pucuk kayu yang boleh kita buat ulam ataupun kita boleh makan. Buat gulai ke, buat sayur dan sebagainya. Nak royak kata pokok-pokok ni belana kok nah, tumbuh kok keliling-keliling rumah, keliling-keliling lapung, tepi-tepi hutan apa semua. Contoh macam inilah tengok. Belakang ni. Pong kepala. Tumbuh ceritik kuning ya. Jadi mudah kehidupan dia. Gantung pada kita rajin kedok ya. Okey, setakat tu dulu dengan daripada Pak Wadai, sampai kita jumpa lagi dalam Jom Cakap Sik, Cakap Sampai Boleh.